Film Siksa Neraka telah tayang di bioskop seluruh Indonesia sejak 14 Desember tahun lalu. Dua pekan penayangan, sajian horor yang diadaptasi dari komik karya N.B. Rahimsyah ini memberikan imbas tak terduga kepada masyarakat. Sebagaimana diketahui, sempat viral reaksi seorang waria yang mengaku ingin tobat seusai menonton film besutan Anggi Humbara tersebut. Yang terbaru, muncul reaksi serupa dari Lucinta Luna. Lucinta Luna diketahui baru saja menonton film Siksa Neraka setelah mendapat rekomendasi dari warganet. Usai menonton, pelantun tembang Jom-Jom Manjalita ini mengaku banyak adegan yang membuatnya ketakutan. Tahun 2024 emang aku harus banyak perubahan ya, karena banyak banget adegan seram yang bikin aku kayak gak kuat aku nontonnya, bener. Kata Lucinta dikutip dari unggahan TikToknya, Selasa 2 Januari 2024. Dengan wajah sembab dan mencoba menahan tangis air mata, Lucinta Luna mengucapkan terima kasih pada netizen yang memintanya menonton film tersebut. Karena setelah menonton, ia ingin berubah menjadi pribadi lebih baik lagi. Bener, aku harus banyak perubahan. Kini semua berkat netizen, makasih sudah menyadarkan aku. Pokoknya aku mau berubah lebih baik lagi ya, ucap Lucinta.